Makannya dikit tapi dia gitu. Wah, mau naik perahu gimana naik perahu ya gitu. Kayak orang piknik. Baru pertama kali atau udah? Hah? Berapa orang? Kalau naik perahu ini di Bengawan Solo ya pertama kali saya. Lah Mas Gibran itu jalan ke Semarang keluwen kok ini. Oh. Iya terus mampir mah. Ngono nih. Ya bicara apa? Iya pembicaraan tentang makan itu. Hah? Partai? Enggak om kita sama Mas Gibran bukan pengurus partai. Cuci tangan dulu. Tuh. Kamu cuci tangan enggak? Naik perahu, ya, ya. Lumayan lah, cuma ada rambutnya ya. Agak beda. Terima kasih Mas ya. Oke. Ya, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Kirim dulu ya. Ya. Ya, suan-suan ya. Mantap. Salim dulu. Oh ya, kamu namanya siapa? Silvi. Loh. Ya. Ayo coba Kak. Ya. Eh, yuk. Bener Pak, bener butuh waktu. Jadi dari dukung sungainya mesti kita perhatikan betul ya. Nanti sih Mas. Anu kon kuse. Oh, Pasur. Lagi bose nang arep. Kepentingannya Mas yang apa? Kurang di. Hah? Hah? Eh, CFD, CFD. Pak CFD, Pak. Oh iya. Bagaimana Pak ya? Hah? Untuk izin. Oh, ada ini Pak Rapak. Ini juga bisa diambil. Hah? Juga pasti gak terbuka. Ya, Pak. Ini juga. Apa? 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 Halal bihalal mau nih? Enggak, tadi ini halal bihalal PDIP Jawa Tengah. Oh ya, kemarin izin masih di luar kota. Ini udah izin? Udah izin. Udah masih di luar kota. Ada yang diwakil? Pak Wakil? Pak Wakil, Pak Ketua. Santai, Pak Wakil sama Pak Ketua DPRD. Ya, saya besok minggu ya tahu ya. Wakil bupati, wali kota, wakil wali kota tingkat kabupaten kota kok. Iya. Itu jadi yang kemarin hanya batas itu. Namun sebaiknya sebetulnya yang namanya alal bialal atau rapat tiga pilar itu karena gubernur Jawa Tengah ini kan juga kader PDI yang ditugasi menjadi gubernur. Ya, sebaiknya besok diundang. Tapi benar ya, maksudnya kalau isu yang beredar tidak diundang itu benar nggak? Ya memang nggak diundang, yang diundang itu hanya kepala daerah, kota, kabupaten, dan ketua sekretaris DPC dan ketua DPRD. Itu loh, karena untuk, mohon maaf, pertimbangannya mungkin
Mas Ketua DPD yang mendulang suara itu ada di kota kabupaten. Mungkin karena melihat Pak Gubernur kesibukannya melayani masyarakat luar biasa, yang diundang hanya wali kota, bupati, wakil wali kota, wakil bupati. Tapi memberikan masukan kalau bisa ya? Ya kalau bisa diundang. Agar tidak alangkah lebih baiknya, bukan kalau bisa. Oh, okay. Alangkah baiknya diundang, kecuali kalau gubernurnya bukan dari kader PDI Perjuangan, ya monggo saja. Menghindari konflik-konflik yang tidak diundang. Oh, kok ora nek konflik kok apa sing nek konflik? Ora ada konflik kok. Ada isu yang beredar yang diundang. Oh, itulah yang wartawan wae yang mengedarke konflik. Nggih. Yeah. Nggih. Okay. Sip nggih. Nggih, Mas. Nggih, Mas Turun. Oh, ya telat ya Mas Triyono. Oh, ya.